Halo Toppers. Hutan hujan Amazon juga disebut sebagai hutan Amazon atau Amazon. Memiliki luas lebih dari 1,4 miliar hektar yang berlokasi di Amazon Basin Amerika Selatan. Hutan Amazon terkenal dengan para penghuninya yang tentu tak ingin kita jumpai di sini. Mereka adalah ular raksasa, ikan raksasa, piranha, jaguar, dan masih banyak lagi binatang buas di dalamnya. Di Amazon juga terdapat sungai besar yang mengkelok-kelok yang membentuk seperti ular jika dilihat dari atas. Ternyata ada legenda mengapa sungai Amazon ini membentuk seperti ular. Suku asli Amazon mempercayai Sucuriju Gigante adalah pencipta sungai Amazon ini, di mana ular ini selalu meninggalkan jejak berlumpur saat hadirnya hujan lebat. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar Toppers tidak ketinggalan info menarik lainnya. Cerita ini juga diperkuat oleh pasukan Spanyol ketika menjelajahi hutan tropis itu. Mereka bertemu dengan ular raksasa berukuran 80 meter dan pemakan banteng. Ular lain sepanjang 40 meter juga ditemukan oleh ras Indian yang sedang tertidur pula setelah memakan banteng. Keberadaan Sucuriju Gigante memang sulit dibuktikan secara nyata di zaman sekarang. Namun menurut para ahli, Sucuriju Gigante dipercayai sebagai keturunan dari ular zaman purbakala, yaitu Gigantophis. Anda percaya? Bahkan beberapa peneliti sudah terjun ke hutan Amazon dan mengarungi sungai untuk melakukan penelitian. Hasilnya, peneliti menemukan adanya anaconda raksasa yang sedang tidur di dasar sungai Amazon yang keruh. Ular raksasa ini tidak merasa terganggu karena dalam kondisi perut yang kenyang. Berbeda lagi jika anaconda ini merasa terancam dan merasa kelaparan. Manusia bisa dijadikan santapan lezatnya secara hidup-hidup. Di Amazon, anaconda terkenal sebagai pemakan banyak manusia. Wah, cukup mengerikan sekali ya Toppers. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentarnya ya Toppers.